Sejak kebelakangan ini, banyak perkongsian yang dibuat oleh ibu kepada Datuk Seri Alif Syukri, Rozita Ibrahim atau lebih dikenali dengan panggilan Bonda Rozita menerusi akaun Instagramnya. Banyak hal-hal positif diceritakan kepada pengikut termasuk soal kehidupan, peribadi dan juga bisnes. Sungguh pun ramai yang menyambut baik perkongsian berkenaan, namun tidak kurang ada yang menyedari perubahan fizikal Bonda Rozita yang dikatakan terlalu kurus. Hal ini dinyatakan oleh pengikutnya menerusi ruangan komen di salah satu hantaran di Instagramnya baru-baru ini. Bila saya zoom, saya rasa Bonda ni kurus sangat. Elok tambahkan berat badan sikit. Kita dah berumur Bonda, tak elok kurus sangat. Ni dah terpaling kurus saya tengok. Kenapa terlalu kurus ni? Saya suka tengok yang macam dulu. Bagaimanapun, ada juga yang berpendapat yang perubahan fizikal seseorang itu tidak elok untuk ditegur atau dibincangkan. Saya tak rasa anda patut komen kurus ke gemuk ke. Jaga badan masing-masing sudahlah. Apa kesibuk nak komen fizikal dan penampilan orang? Tak ada kerja sangat dah ke? Cubalah baca isi caption Bonda tu. Ambil manfaat dari penulisannya, tulis salah seorang pengikutnya.